بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. الحمد لله. Kita terus masuk pada fasal yang ke 40. Fasal yang ke 40. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. فصل شروط القدوة 11. Syarat-syarat mengikut imam ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi. Jangan ia menyangka batal sembahyang imamnya dengan hadas atau lainnya. Saya suka betulkan terjemahan ini, bukan menyangka batal sembahyang tetapi mengetahui. Alla ya'lam, bukan alla yazun ataupun alla ya'taqid. Kat sini betul-betul alla ya'lam, maksudnya tidak mengetahui batalnya sembahyang imamnya sama ada dengan hadas atau selainnya. Jadi syarat yang pertama daripada solat berjemaah ni, kita nak jadi makmum kepada seorang imam, adalah kita tidak mengetahui bahawa solat imam itu batal dengan sebab hadas contohnya, ataupun kufur contohnya. Contohnya macam mana? Maknanya kita tahu dia tu tak ada wuduk, lepas tu kita semayang belakang dia, tak boleh lah kan? Itu confirm lah, kita dah jelas benda tu. Ataupun kita tahu dia bukan Islam, dia semayang, tak boleh lah semayang belakang dia kan? Ataupun kita berijtihad dengan ijtihad yang berbeza dengan dia dari sudut, contohnya macam kiblat tak tahu mana arah, lepas tu kita pun ijtihad ke sana satu tempat, yang dia pula ijtihad ke sana, takkan kita semayang jemaah pula dengan dia kan? Dia semayang ke sana, kita semayang ke sana kan? Jadi dalam keadaan kita tak tahu maknanya arah kiblat, kalau kita tak tahu kita intikad kan, kita ijtihad, kita usaha sedaya upaya untuk ambil tahu macam mana nak kiblat tu. Okey. Kemudiannya yang kedua, ada dekat-dekat sikit. Alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dia tidak beriktikad wajibnya qada' solat itu ke atasnya, maknanya ke atas imam itu. Kan? Maknanya apa beza dengan yang pertama? Yang pertama batal, yang kedua tak semestinya batal tapi wajib qada. Contohnya apa? Solat hormat waktu. Solat hormat waktu kan wajib qada. Jadi kalau solat hormat waktu, tak bolehlah solat berjemaah. Maknanya sebab kita tahu solat imam tu perlu diqada. Jadi syarat yang kedua, kita tak ada, ya, kita tak ada i'tikad bahawasanya imam itu wajib qada. Walaupun kita pun hormat waktu juga. Walaupun kita pun hormat waktu, sama-sama hormat waktu. Ha, atas apa juga sebablah. Kan? Contohnya tak ada air, tak ada tanah. Kan? Jadi kita pun semayang hormat waktu. Jadi bila kita semayang hormat waktu, dia pun solat hormat waktu, sama-sama berjemaah, tak boleh. Kita dia. Kan? Sebab kita tak boleh i'tikad dia wajib qada solat tersebut. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Dia tak boleh imam itu adalah seorang makmum ketika dia ikut tu. Ketika ikut. Bukan selepas ikut ataupun sebelum ikut. Ketika ikut tu dia tak boleh dalam masa yang sama dia jadi imam dan juga makmum. Kan? Dia tak boleh begitu. Dia mesti dia bebas ketika tu, barulah kita boleh ambil dia jadi imam. Kalau dia masbuk tu cerita lain kan. Kalau dia dah sambung, dia sambung lagi satu rakaat, dua rakaat tu, waktu dia semayang tu dia bukan makmum, dia dah semayang seorang waktu tu kan. Jadi itu tak kira lah. Ni kita cerita ketika kita ikut dia tu, dia menjadi makmum. Okay. Hatta kalau semayang Jumaat sekalipun. Semayang Jumaat, dia jadi masbuk contohnya. Dia masbuk, dia tambah lagi satu rakaat. Lepas tu kita masuk, lepas tu
Kita boleh semayang belakang, dia kata Syekh Ibn Hajar. Tetapi kita kena semayang 4 rakaat. Kan? Macam pasal kita tak dapat berjemaah dengan imam tu, kan? Jadi kita kena semayang 4 rakaat lah. Tapi boleh, boleh ikut dia. Sebab dia dah tak jadi makmum ketika tu. Dia semayang seorang. Kalau contohnya kita tak sure, tak boleh tau. Contohlah kata diorang duduk diri sebelah-sebelah. Diorang berdiri sebelah-sebelah. Tu kita pun tak sure siapa imam siapa makmum. Biasanya makmum belah kanan. Kan? Biasanya begitu. Tapi kita tengok yang belah kanan pakai serban, pakai jubah. Yang belah kiri pakai seluar jin. Kan? Kita kata, siapa ikut siapa ni? Nah, kita tak sure contohnya. Kalau kita tak sure, kita tak boleh ikut dua-dua. Sebab kita tak tahu siapa yang jadi makmum, kan? Kita tak boleh. Kita tak boleh ikut diorang. Macam mana cara kita nak ikut? Kita kena tunggu diorang rukuk contohnya. Contohlah, kan? Jadi kita tengok siapa dulu. Oh, dia ni rukuk dulu. Dia nilai yang ikut. Dan manalah tahu, kan? Tantah kawan yang pakai seluar jin tu, dia tak tahu kata makmum patut duduk belah kanan. Kan? Dia duduk belah kiri. Mana kita tahu? Kan? Jadi kita pun tak sure. Mana satu yang makmum, mana satu imam. Kalau dia ke belakang sikit, mungkin kita dah boleh yakin lah yang depan lah imam, yang belakang makmum. Katalah dia orang berdiri betul-betul sebelah-sebelah. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh semayang belakang dia orang. Sebab kita tak tahu dia tu ikut orang ataupun dia semayang sendiri. Sampailah bila rukuk tu. Jadi caranya macam mana? Kalau kita risau, kalau kita nak rukuk kan kena tunggu lama pula. Kita angkat takbir semayang seorang dulu. Kita berdiri belakang dia orang juga. Kita angkat takbir semayang seorang dulu. Sampailah kita nampak siapa salah seorang daripada diorang yang rukuk dulu contohnya, barulah kita niat ikut dia. Jadi kita makmum lah. Waktu tu kita dapat semayang jemaah lah. Kan? Okay. Hanya senang ceritanya, kita mesti yakin kata imam tu dia bukan menjadi makmum. Kan? Pada masa yang sama. Okay, yang keempat, wala ummiyan dan juga bukan seorang ummi. Seorang ummi dalam bahasa Arab, kalau baca bahasa Arab dia kan nampak ada perkataan wala ummiyan. Ummi ni kalau kita baca dalam kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi tu adalah Nabi yil ummi, kan? Maksud ummi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh membaca dan menulis. Kan? Nabi tak baca dan tak menulis. Tapi dekat dalam kitab fiqah, bila sebut ummi, bukannya tak reti baca, tak reti tulis. Maksud ummi dalam kitab fiqah adalah yang mana dia tidak betul bacaannya, bacaan Al-Fatihah dia. Bacaan Fatihah dia tu tak betul. Tak betul macam mana? Tak betul yang menyebabkan batal solat lah. Kalau tak betul tu sekadar kita kata apa namanya ni, tak cukup terang ke, tak cukup pedas ke, tak cukup tebal ke, itu tak apa lagi, kan? Ini memang kesalahan yang kita pernah sebut dulu, kesalahan yang menyebabkan batal Fatihah. Contoh ubah huruf, kita kata itu kan, ubah huruf, ataupun sabdu dia tak baca, kan? Sabdu tak baca. So kita dah tahu dia macam tu, memang kita tak boleh ikut dia lah. Adapun kalau Fatihah dia betul, cuma kita kata bacaan surah dia tak betul, yang tu kita masih boleh semayang lagi belakang dia. Sebab surah tu kan sunat je. Yang ni wajib, yang ni rukun. So yang tu kena pastikan. Sebab saya dapat soalan ni semalam kot, kemarin. Seorang wanita yang mak mertua dia semayang, mengimamkan anak-anak. Tapi dia kata mak mertua dia ni baca surah memang tak betul, kata. Tajwid lintang pukang. Masalahnya mak mertua dia mesti nak jadi imam juga. Padahal kakak sulungnya guru tajwid. Jadi dia kata boleh ke tidak saya semayang belakang dia. Jadi saya rasa macam tak best semayang belakang dia. Saya ikut suami pergi masjid, kata. Lari daripada mak mertua. Kalaupun saya semayang belakang dia, saya niatkan semayang seorang. Saya tak nak semayang dengan dia. Sekadar jaga hati je, dia kata.
Jawapannya apa dia? Kita kata selagi mana Fatihah si ibu tu betul, maka boleh sembahyang belakang dia. Walaupun bacaan surah tu tak betul, yang penting Fatihah tu betul. Kalau Fatihah si ibu tak betul, kita mintalah kakak yang ajar tajwid tu betulkan. Kan? Sebab mestilah dia betulkan bacaan mak dia, takkan dia nak biarkan mak dia baca Fatihah tak betul. Ha, jadi kalau bacaan Fatihah dia betul, kenapa kita perlu sembahyang lain? Dan kita pernah sebut dulu kan, kalau kita tak niat ikut imam tapi perbuatan ikut imam, boleh batal sembahyang kita. Kan? Kita sebut hari tu. Jadi kena jaga-jaga. Jangan terlampau sangat over kan bila bab yang ini. Fatihah imam tu sikit dia silap, kita pun terus tak nak sembahyang, bukan ya. Nah, jadi itu maksud yang nombor 4. Saya perlu terangkan ni sebab terjemahan tu macam tak kena sangat. Bukan tak kena lah, macam takut salah faham. Kan? Janganlah makmum yang bagus bacaan ikut imam yang tak bagus bacaan. Kan, kejap lagi kita pula terer tajwid, guru tajwid tak berapa best sangat, terus kata oh tak sah sembahyang belakang dia. Kan? Bukan eh? Bukan begitu. Okey, yang kelima, wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif. Jangan mendahului imam pada tempat berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya jangan depan daripada imam lah. Kan? Jadi yang tak boleh depan daripada imam ini adalah tempat berdirinya. Maknanya kalau dia berdiri sembahyang macam biasa orang normal, maka kita ni berdiri atas apa? Kita berdiri atas tumit kita kan. So tak boleh lebih depan daripada tumit. Maknanya tumit makmum tak boleh lebih depan daripada tumit imam. Dia bukan kira jari, sebab kita tak berdiri atas jari, kita berdiri atas tumit. Bagaimana pula kalau seorang itu solat duduk? Solat duduk, kita ni berdiri atas apa? Atas punggung. Maka tak boleh lebih depan daripada punggung. Kan? Maknanya kalau kita berdiri, dia duduk contohnya, maka kaki kita, tumit kita tak boleh lebih depan daripada punggung dia. Ha, contohnya, kalau sama-sama sembahyang duduk, maka punggung dengan punggung. Kira macam itulah. Kan? Jadi senang ceritanya, jangan lebih depan. Lebih depan tak sah. Kalau sama, sama. Selari, macam tadi kita bagi contoh tadi. Selari. Selari hukum dia makruh. Eh? Selari hukum dia makruh. Makruh yang menghilangkan pahala jemaah. Ha, dia bukan makruh biasa-biasa ni. Eh? Ha. Makruh dalam jemaah memang biasanya dia menghilangkan pahala jemaah. So, kena jaga-jaga. Jangan diri sebelah imam sama rata. Sebab apa dia jadi makruh? Salah satu faktornya adalah risau kita terkehadapan sikit batal. Jadi lebih baik kita belakang sedikit daripada imam. Jangan sama rata dengan imam. Yang paling bagus adalah jari kita yang paling depan. Jari kita yang paling depan, biasa kalau kaki ibu jari kan. So ibu jari lah paling depan sekali biasanya. So ibu jari kaki kita biarlah lebih belakang ataupun selari dengan tumit imam. Kan? Itu yang paling bagus. Bukan belakang sangat eh. Ada juga orang sembahyang belakang sangat pula, sembahyang berdua ni. Kan? Sembahyang berdua lah kita cerita ni kan. Ha, jadi janganlah belakang sangat. Kan? Paling bagus sekali tumit kita ni selari dengan belakang, ibu jari kita selari dengan belakang tumit imam. Ha, itu dah paling bagus. Bukan selari eh. Ini mengikut jumhur ulama daripada empat-empat mazhab. Berbeza dengan ustaz-ustaz Wahabi ajar. Ustaz Wahabi dia akan ajar mesti selari. Sebab dia ambil zahir hadis saja. Zahir hadis kata Nabi ambil sahabat suruh letak belakangan dia kata. Dah kalau dah belakangan dia kata kanan lah. Bukan belakang dia kata. Yang sebenar-benarnya kalau ke belakang sedikit tu pun masih namanya kanan. Bukan kiri. Jadi hadis tu tak bertentangan pun dengan apa yang ulama kata. Tapi sebab dia nak ambil zahir sahaja, dia tak ambil pula yang lain. Jadi yang lain apa ulama kata, supaya tidak terkehadapan daripada imam yang menyebabkan batal. Jadi oleh kerana itulah ulama sebut makruh kalau selari.
Ya, bukan sunnah, bahkan makruh. Okey. Okey. Seterusnya wa alla ya wa ayya'lam intiqalati imamih. Mengetahui perpindahan apa pergerakan imamnya. Perpindahan itu maknanya perpindahan daripada satu perbuatan kepada satu perbuatan yang lain lah. Maksud perpindahan tu eh. Jangan tanya pula ustaz dipindah negeri mana. Jadi dia mengetahui ataupun dia boleh menyangka bagaimana ataupun bila imam tu bergerak kan. So dia tahu rukun yang berikutnya ataupun rukun yang selepas daripada rukun itu pun boleh juga. Jadi sama ada dia nampak imam ataupun dia nampak sebahagian daripada makmum yang nampak imam ataupun dia nampak makmum yang nampak makmum yang nampak makmum yang nampak makmum yang nampak imam pun boleh. Kan? Yang pentingnya dia dah boleh sangka imam bergerak, kan? Ataupun dia mendengar suara imam, kan? Sama ada imam itu maknanya menggunakan mikrofon ataupun ada orang yang mengangkatkan suara untuk imam tu, contohnya, kan? Adanya ada seorang yang kat belakang tolong kuatkan suara sebab suara imam tak apa jelas. So orang yang duduk saf yang kelima ke saf yang ke-10 ke contohnya, tolong angkat suara untuk orang yang di belakang. Jadi orang yang di belakang mendengar. So sama ada dia melihat ataupun dia mendengar, kan? Ini macam mana ni? Ini kalau di masjid. Dalam masjid cukup kalau hanya semata-mata dengan dengar. Tapi kalau di luar masjid mesti boleh nampak. Tak boleh cukup sekadar dengar. Mesti boleh nampak. Jadi macam mana nak boleh nampak? Maknanya sama ada dia nampak makmum yang nampak imam ataupun contohnya dia nampak melalui cermin contohnya ataupun melalui CCTV. Yang penting dia nampak, kan? Ataupun contoh macam ni kan, masjid kita ni kaca kat luarnya kan. So dia semayang kat luar contohnya. Dia semayang kat luar masjid. Imam kat dalam. Tapi kan kaca kan dia boleh nampak. Dia boleh nampak dan dia boleh access pun pada imam. Ni kan pintu tingkap tu boleh, dia boleh masuk aja. So dia boleh masuk kat situ dan dia boleh nampak. Jadi kat situ dia boleh semayang dengan imam. Tapi kalau dia tak nampak, contohnya ada dinding ni kan. Dinding, dia pula semayang paling depan sekali. Dia kat luar. Kat luar masjid. So kalau dia dekat luar masjid, dia tak boleh nampak imam, maka tak sah semayang dia. Kan? Dia mesti boleh nampak imam ataupun nampak pakai imam dan sebagainya. Ini kalau dalam masjid tak ada masalah. Dalam masjid tak nampak pun tak apa. Terpaksa saya persoalkan juga dekat masjid wilayah. Dia orang ada tulis kata tak sah semayang dekat bawah dan sebagainya. Saya kata kenapa tak sah pula? Sebab dia kata tak nampak. Dalam masjid apa masalahnya? Dalam masjid tak nampak pun masih lagi sah. Yang penting dengar, kan? Yang penting boleh tahu pergerakan imam. Kalau luar masjid, dekat rumah kita contohnya, kat rumah contohnya mesti boleh nampak. Jadi contoh imam dalam bilik, makmum kat luar, mesti boleh nampak, kan? Ataupun dekat surau shopping complex, bukan masjid. So langsir tu contohnya kena buka sikit bagi nampak. Tapi kalau masjid, langsir tak buka pun tak apa. Sebab dia boleh dengar. Makmum muslimat dah biasanya kan. Boleh dengar, tak ada masalah. Macam masjid kita ni, walaupun ni kan ada nampak-nampak kan. Katalah tak nampak langsung pun masih lagi sah semayang. Sebab masih lagi dalam masjid. Walaupun tak nampak imam, tak ada masalah. Dia kita nampak orang yang nampak, orang yang nampak, orang yang nampak imam sampailah ke hujung. Dia tak ada masalah. Sebab dia bersambung-sambung nampaknya. Kan? Walaupun kita kat luar, bukan kata masjid haram, katalah masjid ni pun. Katalah dia melimpah orang semayang sampailah ke seberang jalan belah sana, kan? Melimpah panjang sampai ke sana. Tapi kita nampak orang lain, orang lain tu pun nampak sampai ke dalam ni, sampai nampak imam. Jadi boleh lah. Tak ada masalah.
Itu kalau dalam masjid. Kalau dalam masjid tak, dalam masjid tak tak disyaratkan nampak. Luar daripada masjid disyaratkan nampak. Ha. Simple. Eh, begitu. Ya, macam yang kita sebut tadi, macam semain kat rumah lah. Main kat rumah. Walaupun dengar, tak cukup. Kena boleh nampak. Ha. Hatta kalau melalui CCTV sekalipun, yang penting nampak. Ha. Ada kuliah pengajian, orang lelaki kat bawah, orang perempuan kat tingkat atas. Tapi letak satu kamera kat depan, ataupun kat belakang pun tak apa. Ada satu kamera, CCTV, pasang ke atas. Orang perempuan, depan dia orang ada skrin. So, dia orang semayang, nampak jemaah kat bawah. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia nampak. Kan? Ha. Okey. Ya. Ah, ha, tu syarat yang ke berikutnya. Yang ketujuh. Yang ketujuh, wa ay yajtami'a fi masjidin aw fi salati mi'ati dhira'in takriban. Sama ada mereka berkumpul di dalam satu masjid. Kalau dalam masjid, berkumpul dalam satu masjid, tak kiralah berapa jauh sekalipun, semayangnya sah. Okay. Kan contohnya macam masjid yang begitu besar, kan? Dia duduk belakang sekali, imam duduk depan sekali, semayang masih lagi sah. Sebab dia berkumpul di dalam satu masjid. Okay. Tapi kalau bukan masjid, au fi salasi mi'ati dhira'in takriban, atau tidak lebih daripada 300 hasta, lebih kurang. Maknanya lebih kurang 150 meter. Ya, 150 meter. Okey. Maknanya apa? Maknanya dia tak boleh jauh daripada imam ataupun daripada jemaah yang terakhir sekali. Okey. Lebih daripada 150 meter, lebih kurang eh. Ha. Ada yang ulama kata daripada akhir saf dalam masjid, ada yang kata daripada akhir masjid. Okey, maknanya contohnya macam mana? Kalau kita semayang, kata dah 3 saf aja, lepas tu orang tu kat luar. Kat luar tu lebih daripada 150 meter sampai dekat saf yang ketiga. Tapi sampai dekat ujung tu tak sampai 150 meter. Maka ulama kata dalam mazhab Syafi'i sampai kepada akhir saf tu. Tapi kalau memang jemaah sampai melimpah keluar, tak ada masalah. Itu memang sambung terus. Kan? Oh, apa jauh pun tak apalah. Sampai 2 kilo, 3 kilo pun tak apa. Kan? Dia bukan jarak daripada imam tau. Ha, bukan jarak daripada imam. Kalau jarak daripada imam 150 meter je, Masjidil Haram memang tak lepas lah. Ha, bukan bukan jarak daripada imam. Jarak daripada makmum, makmum, makmum tu kan. Kalau makmum tu dah melimpah keluar, maknanya terus, terus, tak ada masalah. Tapi jangan antara makmum yang terakhir dengan kita yang nak semayang ni lebih daripada 150 meter, lebih daripada 300 hasta. Ni kalau di luar masjid eh. Kalau di luar masjid, ha, itu maksud dia, sama ada berkumpul dalam masjid ataupun pada jarak 300 hasta. Maknanya kalau rumah tadi tu yang kita sebut dari dua tingkat contohnya kan, memang betul-betul saf. Dari segi saf tu kita nampak macam putus. Tapi kalau dia tak lebih daripada 150 meter, maka tak ada masalah. Boleh, semayang masih lagi sah. Boleh sah lagi berjemaahnya. Jemaahnya sah. Walaupun merintangi jalan. Soalan tu sangat bagus. Walaupun merintangi jalan, walaupun merintangi sungai. Walaupun merintangi sungai, contoh macam Masjid Jami' KL. Kan? Masjid Jami' ada sungai kan? So, merintangi sungai pun masih lagi sah. Yang penting jaraknya yang dikira dan tidak ada halangan untuk sampai kepada imam tu lah. Ha, contoh kalau yang menghalang tu adalah tembok sebesar-besarnya, itu tak boleh lah. Kan? Tapi sungai tu dia tak kira sebagai menghalang.
kita masih lagi boleh sampai kepada imam tu, ataupun jalan yang sibuk kan, masih lagi kita boleh sampai lagi pada imam tu. Tapi kalau tembok, macam mana kita nak sampai? Jadi tu cerita lain. Jadi 150 meter ataupun 300 hasta tadi tu, 300 hasta, tapi 300 hasta ni dikira lebih kurang, lebih kurang. Macam mana? Jemaah, betul. Dia ada satu lagi tambahan dekat situ sebenarnya. Dari segi saf, saf tu adakah kita dapat ataupun tidak? Ya, kita tak dapat pahala tu kalau kita sengaja berdiri sorang-sorang kat belakang. Tapi kalau kita dalam proses nak pergi ke depan, semayang masih lagi sah. Dan kita dah masih dapat pahala berjemaah dan pahala saf tu insya-Allah kalau kita memang dalam proses ke depan. Contoh kan, contohnya macam masjid tu besar, dia takbir dekat pintu. Dia nak pergi ke depan, jemaah dekat depan ni. Tapi kalau dia tak takbir dulu, dia akan terlepas takbiratul ihram dengan imam ataupun rakaat pertama dengan imam. Jadi dia takbir dulu kat belakang tu, sorang-sorang. Tapi sikit-sikit dia berjalan. Dia berjalan satu langkah, dia berhenti satu langkah, dia berhenti kan. Dia berjalan sikit, berhenti. Jalan sikit, berhenti. Sampailah ke depan. Rakaat keempat baru sampai ke depan. Contohlah masjid besar kan. Semayang dia sah dan dia dapat pahala saf tu. Tak, dalam masjid tak apa. Kalau dalam satu masjid tak apa. Dalam satu masjid tak ada syarat tu. Sebablah gunakan perkataan atau dekat sini . Nombor tujuh ni ada perkataan atau . Maknanya dalam satu masjid atau jarak 300 hasta. Maksudnya apa? Kalau luar masjid, maka jarak tu 300 hasta. Okey. Contoh kita dari luar lah. Kita dari luar masjid kan. Kita park dekat luar, kita terus angkat takbir. Boleh ke tidak? Itu dia. Cukup ke tidak? Kalau lebih daripada 150 meter ataupun 300 hasta, maka tak boleh. Okey. Dan kita sebut tadi lebih kurang. Kita sebutkan maknanya kalau jemaah ramai tak kisah. Kalau sepanjang-panjang sampai ke belakang, sampai ke stadium contohnya kan. Daripada sini semayang penuh sampai ke stadium. Contohnya kan. Stadium tu pun penuh pula. Sampailah ke bulatan dekat sana tu contohnya. Penuh. Boleh, tak ada masalah. Itu tak kisah. Berapa jauh sekalipun tak ada masalah. Semayangnya. Seterusnya yang ke-8, wa ayyan wiyal qudwata awil jama'ata. Dia mestilah berniat untuk ikut imam tu ataupun niat semayang dia berjemaah. Okey, semayang sama ada niatnya, sama ada dia niat mengikut imam ataupun niat berjemaah. Niat ikut ataupun niat berjemaah, dia nampak macam sama, tapi yalah, maknanya niat berjemaah pun dah cukup dah, walaupun kita tak tahu imam siapa apa semua kan. So ataupun dia tak ada niat jemaah tapi dia niat ikut imam yang kat depan dia tu contohnya kan, itu niat jemaah lah tu. Lagi yang ke-9, wa ay yatawafaqa nazmu salataihima. Hendaklah aturan sembahyang makmum dan imamnya selari. Yakni jangan pula imam sembahyang khusuf sedangkan makmumnya sembahyang maktubah. Maksudnya apa? Perbuatan tu sama. Perbuatan imam dengan makmum tu sama. Pada perbuatan yang zahir. Beza rakaat tak ada masalah. Beza niat tak ada masalah. Tapi kalau seorang sembahyang gerhana, seorang lagi sembahyang fardu. Yang gerhana tu pula diikut cara yang paling bagus. Iaitu dua kali berdiri, dua kali rokok, baru satu rakaat. Kan? Macam cara yang paling bagus. Sebab gerhana ni dia ada macam-macam cara.
Dia boleh juga gerhana semayang dua rakaat macam biasa je. Kalau dia semayang gerhana yang dua rakaat macam biasa je, then siapa nak ikut dia semayang semayang isyak contohnya, boleh je. Ya, tapi kalau dia semayang gerhana yang dua kali berdiri untuk dan dua kali rokok baru satu rakaat, maka kan dah beza dah perbuatan dia tu. Dia berdiri, dia rokok, lepas tu berdiri lagi sekali, habis baca surah, rokok lagi sekali, ya, lepas tu baru intidal, baru sujud. Jadi kan perbuatan tu berbeza dengan solat fardu. Jadi kalau berbeza dengan solat fardu macam tu, maka tak boleh lah. Ataupun semayang jenazah, ha, dah tentulah berbeza. Kan, imam semayang jenazah, kita semayang fardu zuhur contohnya, memang tak boleh lah, kan, sebab memang berbeza terus pada perbuatan yang zahir. Maksud perbuatan yang zahir itu maknanya kalau yang tak zahir tak ada masalah. Contohnya niat, niat yang berbeza tak ada masalah. Kita tak tahu imam tu semayang apa, kita boleh ikut dia. Yang penting kita tahu semayang dia tu macam kita lah, macam biasa lah. Tak ada jenazah depan dia, sekarang bukan waktu gerhana. So secara umumnya dia akan semayang sama je lah macam kita. Jadi kita boleh semayang belakang dia, tak ada masalah. Kalau ikut Imam Ibn Hajar, dia ada kelonggaran sedikit. Dia kata kalau kita ikut imam yang sembahyang jenazah tapi dia dah takbir yang keempat, kita pula semayang zuhur. Yang tu boleh, dia kata, sebab tak ada beza lepas tu. Kawan tu bagi salam, kita teruskan je lah Fatihah, rokok, tidak sujud apa semua. Jadi kalau ikut Imam Ibn Hajar, dalam bab ni dia ringankan sikit. Tapi Imam Ar-Ramli kata tak boleh. Walau dekat takbir yang keempat pun tak boleh nak ikut. Jadi yang paling senang bagi kita adalah keluar daripada khilaf, tak payah buat. Dan tak payah ikut orang tengah semayang jenazah ke sujud syukur ke dan sebagainya. Seterusnya, yang ke-10, wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dia tidak bercanggah dengan imam. Janganlah tiada mengikut imam, maksudnya bercanggah dengan imam lah, kan, pada perkara sunnah yang keji tiada menurutnya, yang dianggap keji mukhalafahnya, yang dianggap keji bercanggah dengannya. Sunnah yang mana kalau kita mukhalafah, kita berbeza, dia jadi keji, kan, sama ada buat ataupun tinggal. Contoh, imam tak sujud tilawah, kita sujud. Itu antara perbuatan yang dipanggil sebagai keji bila kita berbeza dengan imam. Maknanya perbezaan tu terlalu ketara. Perbezaan tu terlalu ketara. Itu yang dimaksudkan dengan keji apabila berbeza. Kan? Contoh macam tadilah. Okay, imam tak sujud tilawah, kita sujud. Sebab dah sampai ayat sejadah, kita pun sujud. Imam tak sujud, imam sambung je ayat berikutnya. Kan? Kononnya, ini kan sunnah sujud. Tak, eh? Kalau kita jadi makmum, tidak disunatkan kita sujud kalau imam tak sujud. Bila imam sujud, wajib kita sujud. Jadi wajib. Maknanya kalau imam sujud, kita tak sujud. Macam tu juga. Sama juga. Itu antara perkara yang tidak boleh dilakukan kalau kita menjadi makmum. Imam tak kunut, kita kunut, tak ada masalah. Sebab itu tak dikira sebagai perbezaan yang keji. Perbezaan dia tu tak ketara sangat. Kan? Ha. Walau kita angkat tangan. Okey. Contoh lagi sunnah yang keji bila berbeza adalah tasyahud awal, tahiyat awal. Kan? Tahiyat awal. Imam tak tahiyat awal, kita tak payah tahiyat awal. Ataupun imam tahiyat awal, kita tak tahiyat awal pula. Sengaja-sengaja. Kan? Tak boleh. Dia berbeza dengan tapi kalau kita sengaja-sengaja, dia masih lagi sah. Kalau yang tadi tu, kalau tasyahud tu kalau sengaja-sengaja kita berdiri, kita tak nak tahiyat awal dengan imam, semayang kita masih lagi sah. Kita dah sebut pada bulan lepas, pada minggu lepas, semayangnya masih lagi sah. Cuma
tidak digalakkan. Ya. Berbeza dengan kalau imam berdiri, kita pula yang tahiyat awal. Yang tu boleh batal. Ya. Kalau kita terlupa, tu lain. Kalau kita terlupa, kita pergi berdiri. Kita ingat baru rakaat kedua, rupanya dah masuk rakaat ketiga contohnya. Maknanya tahiyat awal lah. Rakaat kedua kan. Kita ingat rakaat ketiga, rupanya rakaat kedua contohnya. So imam duduk tahiyat awal. Kita tak ingat, kita pun berdiri. Kalau kita berdiri tersilap, maka kita duduk balik. Itu tak ada masalah. Duduk balik. Kan? Sebab kita tersilap tadi ni. Tak ada masalah untuk kita duduk balik sebab kita wajib ikut imam. Kan? Jadi tak ada masalah untuk kita duduk balik. Seterusnya yang ke-11, wa ayyutabi'ahu maksudnya makmum hendaklah mengikut imam. Mengikut imam pada tempatnya, pada perbuatannya, pada ihramnya. Nampak macam kalau kita tengok memang syarat ni ada dah dekat syarat-syarat yang kelima, yang ketujuh, syarat yang ke apa yang lain-lain lah. Tapi dekat sini ada tambah sikit, maksudnya termasuk juga dengan takbiratul ihram. Bila kita sebut imam, makmum kena ikut imam, maksudnya makmum tak boleh sama dengan imam ataupun lebih dulu daripada imam. Makmum kena ikut imam, maksudnya makmum kena selepas daripada imam pada rukun fi'li dan juga pada takbiratul ihram serta beri salam. Kan? Yang tu kita dah sebut pun sebelum daripada ni. Takbiratul ihram kita tak boleh sama dengan imam. Kita kena ikut imam. Maksud ikut imam, mesti imam dah sampai huruf ra ketika Allahu Akbar, barulah kita boleh start dengan huruf hamzah Allah. Kan? So Allahu Akbar itu selepas daripada imam. Kan? Jangan sama dengan imam atau lebih awal daripada imam. Kalau kita sama dengan imam, tidak sah solat. Tak sah solat. Okay? Itu kena jaga-jaga. Saya perhatikan ada jemaah-jemaah kita ni kadang-kadang buat benda tu. Imam Allah, dia pun Allah. Kan? Imam belum habis kita takbir. Dia takbir dah. Itu kena jaga-jaga. Eh? Dalam mazhab Syafi'i, benda tu boleh menyebabkan tak sah solat. So kena jaga-jaga. Bagi salam, assalamualaikum, kan, huruf mim. Sampai huruf mim baru kita start assalamualaikum. Dan ni kita dah sebut hari tu berkaitan dengan assalamualaikum. Kalau perbuatan dia tak batalkan solat, tapi tak boleh, dia jadi haram kalau lebih dulu daripada imam. Cuba dia tak batalkan solat. Maksudnya, kalau kita buat juga dengan sengaja, solat kita sah. Walaupun kita lebih dulu daripada imam. Tetapi haram. Dia sah tetapi haram. Maksudnya, jangan buatlah. Kalau dengan sengaja, tak sengaja tu cerita lain. Dengan sengaja, rukuk dulu daripada imam. Lama sangat imam ni. Rukuk dululah. Maka kat situ, hukum dia jadi haram. Ya, tapi kalau lebih daripada dua rukun, itu yang batal solat. Ini kita sebutkan pada minggu lepas. Ya, lebih daripada rukun tu yang membatalkan solat. Yang paling bagus macam mana perbuatannya? Yang paling bagus, yang paling sempurna perbuatan adalah apabila imam selesai bergerak keseluruhannya, barulah kita mula pergerakan kita. Itu paling sempurna. Kan? Imam Allahu Akbar sujud kan? Imam dah sampai tempat sujud tu, barulah kita bergerak. Allahu Akbar kita. Kan? Walaupun boleh imam Allah, kita pun Allah kan? Maksudnya kita tak adalah lebih dulu daripada imam kan? Dia tak jadi haram. Tetapi paling sempurna adalah bagi imam selesai perbuatan tu,
barulah kita mulakan perbuatan kita. Itu paling sempurna. Ha, bukan sah ke batal. Kita bukan cerita sah batal. Kita cerita paling sempurna. Ha, jadi itu paling bagus. Okay. Okay, seterusnya. Terus yang tajuk berikutnya, okey, suwarul qudwati tis'un, gambaran makmum dengan imam ni berjemaah ni ada 9. Kan. Yang sah ada 5, yang batal 4. Yang 5 yang sah adalah laki ikut laki, perempuan ikut lelaki, khunsa ikut lelaki, perempuan ikut khunsa, perempuan ikut perempuan. Yang tak sah ada 4, lelaki ikut perempuan, nanya imam tu perempuan, makmum tu lelaki. Kan? Lelaki ikut khunsa, maknanya khunsa jadi imam, makmumnya lelaki, tak sah. Yang ketiga, khunsa ikut perempuan, imam perempuan, makmum khunsa, tak boleh. Yang kelima, yang keempat, khunsa ikut khunsa pun tidak sah. Sebab apa? Sebab khunsa ni dia ada kemungkinan dia lelaki, mungkin dia perempuan. Jadi kalau dia ikut lelaki, sah. Seperti kalau lelaki ikut lelaki, ataupun seperti perempuan ikut lelaki. Maksudnya dua-dua dia boleh. Dan orang perempuan jadi makmum kepada khunsa, khunsa tu jadi imam, boleh. Sebab khunsa tu mungkin lelaki, maka orang perempuan boleh ikut lelaki. Kalau khunsa tu perempuan pun, orang perempuan boleh semayang belakang orang perempuan. Jadi sah juga. Ha. Tapi khunsa tak boleh ikut khunsa sebab manalah tahu khunsa yang imam tu yang perempuan, khunsa yang makmum tu pula yang lelaki. Jadi lelaki tak boleh ikut perempuan. Itu yang menyebabkan tidak sah. Kan? Khunsa dekat sini maksudnya adalah yang masih lagi muskil lah, kan? Ha, yang masih lagi tak tahu lelaki ataupun perempuan. Tak, ni tapi bukan maknyah. Khunsa ni maksudnya khunsa sungguh lah. Kan? Ha, bukan yang reka-reka tiba-tiba ai khunsa sebenarnya. Padahal daripada lahir dia elok je lelaki. Kan? Ha, bukan ada dua kemaluan. Elok je lelaki, memang lelaki lah. Kan? Tiba-tiba je jadi perempuan. Lepas tu kata khunsa. Itu tak betul. Kan? Tapi kita tak nafi, memang ada dalam masyarakat kita khunsa ni memang ada. Kan? Memang ada yang lelaki. Ada juga yang satu tu dia khunsa. Yang kesiannya dia khunsa, tetapi dan dia ni macam perempuan. Dia ni memang maknanya walaupun dia khunsa, tetapi yang lebih dominan bagi dia adalah sifat wanita. Cuma mak bapak nak anak lelaki, maka dipaksanya si anak tu menjadi lelaki. Maka disuruh makan hormon, pil hormon supaya melelakikan si anak. Padahal memang dia memang dia khunsa. So dia ada dua-dua, dia ada dua-dua. So kau kena jadi lelaki juga. Mak bapak paksa. Tapi akhir sekali dia yang stres. Dan akhir sekali dia jadi perempuan semula. Dan itu memang berlaku dalam masyarakat kita. Dan ada orang yang tertentu yang terkenal jugalah, yang rupa-rupanya memang dia khunsa. Dan bila dia jadi perempuan, rupanya bila dia tak makan lagi pil hormon tu, maka makin nampak dia tu perempuan. Dan lepas tu memang teruslah dia jadi perempuan. Kan? Okey. Ni tak ada kaitan dengan yang meniaga-meniaga barang semua tu. Itu kena tanya Jakim. Okey.
Seterusnya, kita sebutkan tentang ni habis berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah selesai lah. Tak ada dah. Okey, betul. Ada soalan pasal sembahyang jemaah? Ya. Yeah. Boleh? Tak ada masalah. Imam sembahyang duduk, kita boleh sembahyang belakang dia sebab sembahyang dia sah. Kan? Cuba kita tengok yang syarat yang pertama, syarat yang kedua tu kan. Dia tak ada, tak ada yang syarat-syarat. Sebenarnya dia tak payah qada sembahyang dia sebab dia sembahyang tu dalam keadaan memang dia tak payah qada lah. Memang dia ada keuzuran untuk sembahyang duduk kan. Kalau dia sengaja-sengaja sembahyang duduk kena dengan dia tu cerita lain. Itu memang kita tak boleh lah ikut dia. Kan? Sebab dia kena qada sembahyang dia. Tapi kalau kita elok je, kita tahu yang solat dia tak batal, solat dia tak perlu ulang, maka kita boleh solat belakang dia. Walau dia baring sekalipun. Ya? Memang boleh. Ya. Yeah. Kalau makmum tu dekat depan ataupun kita kata tadi dekat dalam dekat koridor, dan koridor masjid dikira hukum masjid dalam mazhab Syafi'i, maka dia dikira sebagai dalam masjid. Jadi walaupun dia tak nampak imam, tetapi dia mendengar suara imam, maka sembahyang dia sah. Kan? Walaupun dekat koridor. Berbeza dengan kalau di luar. Contoh masjid tu tak ada koridor. Eh? Jadi dia duduk di luar. Jadi bila dia duduk di luar, ni dinding contohnya, bukan cermin macam ni kan. Dinding. Dia duduk kat depan sekali, sembahyang dia tak sah. Sebab dia tak nampak imam. Dan dia tak nampak makmum yang nampak imam. Sebab yang makmum yang nampak imam kat belakang dia. Dia tak nampak. Jadi tak sah. Sebab dia tak nampak. Ni kalau kita cerita kalau kat luar. Kadang setengah-setengah masjid tu dia kecil. Dia tak ada koridor-koridor. Kat luar tu dah jalan. And kat luar tu jalan. Jadi kita pun katalah sembahyang Jumaat kat luar tu. Jadi kena jaga-jaga. Sebab kita tak nampak imam. Tapi kalau macam ni boleh. Tak ada masalah. Katalah macam ni ada koridor contohnya. Ni ada koridor ke tidak? Tak ada kan? Ada? Ada, okey. Ke situ tu koridor. Di belah sini ada? Ada? Ada jalan kan? Ada pathway ada ni. Okey. Boleh-boleh semayang itu kan? Boleh. Tak ada masalah. Kata dan ni dinding. Ini tak ada masalah lah. Sebab ni memang cermin kan? Nampak. Bahkan cermin ni pula boleh buka. Lagilah memang tak ada masalah. Memang confirm tak ada masalah. Tapi katakanlah ni dinding tutup semua, masih lagi boleh sembahyang belakang tu sebab dia dikira masjid. So bila dia masjid, dia masih lagi boleh sembahyang walaupun tak nampak. Ya. Yeah. Hmm. 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 Dia tak nampak siapa yang nampak imam tak sah. Kena ke belakang sikit. Ha. Ya, daripada pintu tu ke belakang. Betul. Betul. Ha. So daripada pintu tu nampak orang dalam. So daripada pintu tu dan ke belakang semua boleh lah. Tak ada masalah lah. Jangan lebih depan daripada tu. Sebab dia tak nampak. Okey. Jadi memang kena jagalah. Kalau dalam masjid tak ada masalah. Ni kita cerita kalau kat luar. Kalau masjid tu kat luar. Kat luar tu tak ada apa-apa. Tak ada koridor, dia terus kat luar. Ya. Yeah. Tak perlu. Tak perlu buka. Tak perlu buka. Dia sebenarnya kalau contoh macam ni kan, ni
walaupun dia boleh katalah, yang katakanlah ni semua tutup sampai belakang, tapi dia boleh sampai pada imam dengan cara buka pintu, maka sembahyang dia sah walaupun pintu tak buka. Walaupun pintu tak buka, tapi katakanlah ni semua dinding semua, memang dia tak boleh sampai pada imam, tak ada akses. Kalau tak ada akses pada imam, tak boleh. Contoh kita sembahyang dekat dalam masjid ni, sekali satu bilik kat belakang, bilik tu pula berkunci, kunci pula entah entah bukan kunci lagi dah, bukan kunci, dipaku, kan? Kita kena kurung contohnya, dipaku pintu tu, jadi kita tak boleh nak keluar. Jadi kalau pintu tu dipaku, kita tak boleh keluar, kita tak boleh sembahyang walaupun kat dalam dalam masjid sekalipun, sebab kita tak boleh akses pada imam. Tapi kalau pintu tu tutup, masih boleh. Kunci masih boleh buka, maknanya masih boleh lagi. Tapi paku tak boleh. Jadi yang penting kena ada akses pada imam. Kalau boleh ada akses pada imam, dan sembahyang sah, dengar dan ada akses pada imam. Akses pada imam ni maksudnya dengan apa cara sekalipun, yang penting boleh sampai. Okay. Contohnya kena reverse ke, tapi dalam masjid, kan? Yang penting boleh sampai, boleh akses pada imam. Jadi kalau boleh akses pada imam dan dengar pula imam punya pergerakan, sembahyang kita sah. Kita boleh berjemaah dengan imam tu bila kita berada dalam satu masjid. Di luar masjid, maka itu yang kita sebut pula, dia ada syarat tambahan. Ya, dalam mazhab Syafi'i, koridor dikira sebagai masjid. Kalau berniaga kat koridor macam mana? Berniaga dalam masjid, hukumnya makruh. Berniaga dalam masjid, hukumnya makruh. Tetapi berniaga dalam masjid yang hukumnya makruh sebab mengganggu ibadat. Koridor, dia bukan tempat ibadat. Kecuali bila? Waktu sembahyang Jumaat contohnya. So, waktu sembahyang Jumaat, janganlah berniaga kat koridor. Kalau bukan waktu sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Hilang dia punya makruh tu. Sebab dia tak mengganggu langsung, duduk kat luar kan? Itu tak ada masalah. Dia tak mengganggu. Okey. Perempuan yang haid, itu soalan yang paling popular. Perempuan yang haid macam mana pula? Kalau ikut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i ni, sebenarnya hatta dekat koridor pun tak boleh. Tetapi okey. Kenapa kita galakkan juga perempuan, tak apalah kau uzur, kau duduklah kat koridor? Sebab memang ada pandangan yang membolehkan. Pandangan yang mengatakan koridor bukan masjid. Tapi maknanya dia ambil mazhab lain lah, supaya memudahkan dia untuk mengikuti pengajian. Maka duduklah dekat koridor tu. Dan so, maknanya kita ambil pandangan ketika itu sebab untuk dia. Untuk dia tu kita membenarkan. Tapi kalau macam dalam bab yang lain, sebenarnya macam ni. Saya kalau boleh kan, kita ni kan nak keluar daripada khilaf, maka bila perlu je kita gunakan, bila ada khilaf ni. Bila tak perlu jangan. Contohnya macam ni. Contohnya macam nak iktikaf, nak tahiyatul masjid, maka lari daripada khilaf, kita duduk belah dalam. Jangan duduk kat koridor. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata koridor masjid tu masjid. Okey. Tapi kita lari daripada khilaf tu lebih baik. Maka lebih baik kita tahiyatul masjid itu di dalam. Kan? Tetapi sebab dia duduk dalam bilik pengajian. Walau bilik pengajian tu di depan sekalipun. Kan? Kadang setengah-setengah masjid tu, kat koridor belah kanan ni, belah kiri tuan-tuan, koridor tu dibuat tutup, letak kursi meja, letak whiteboard sebagai bilik kelas. Waktu sembahyang Jumaat, baru dia tepikan semua kursi untuk orang sembahyang. Waktu lain, itu adalah classroom. Kan? So, kalau itu adalah classroom, then boleh. Tak ada masalah. Bagi orang perempuan yang uzur pun boleh duduk dalam tu. Sebab itu dikira sebagai classroom. Kan? Dia dah convert daripada ruang solat masjid jadi classroom. Maka boleh. Ataupun di atas, tengah-tengah masjid buat ke atas. Dia buat classroom ke atas.
So perempuan yang uzur, dia masuk, kan masuk boleh kita kata. Lalu boleh. Tangga belah dalam contohnya. So dia lalu naik tangga pergi atas. So atas tu classroom. Boleh, tak ada masalah. Wanita yang uzur boleh duduk. Ini yang dibuat di Mesir, di Masjid Al-Azhar sendiri. Masjid Al-Azhar, dia ada yang dipanggil sebagai ruwak. So ruwak itu tempat-tempat pengajian. Kenapa dibuat di ruwak itu? Kenapa dia tak mengaji dekat macam kita ni? Kat tempat ni, kuliah ni. Sebab kelas-kelas itu boleh dihadiri oleh orang perempuan yang uzur. Jadi dia bagi dibuat kelas tu dekat belah dalam tu. Itu tujuannya. Tapi nak masuk ke ruwak tu memang kena lalu dekat dalam masjid. Memang kena lalu dalam masjid. Kan? Sebab ruwak tu dia memang dalam dinding masjid. Memang kena lalu dalam. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Bilangan rakaat yang berbeza tak ada masalah. Bilangan rakaat yang berbeza tak ada masalah. Yang penting pergerakan tu tak berbeza. Jadi kalau sembahyang isyak dengan sembahyang tarawih, pergerakan tak ada beza. Bilangan rakaat yang berbeza kan. So kalau kita sembahyang isyak, dia sembahyang tarawih, boleh. Katakanlah sembahyang dua rakaat tarawih tu, lepas tu kan naik lagi dua rakaat, dia sambung berjemaah dengan imam pada rakaat yang seterusnya tu, solat tarawih yang kedua, boleh juga. Maksudnya imam sembahyang dua dengan dua kan. Jadi bila imam bagi salam, dia naik atas, dia baca Fatihah. So lepas tu imam pun berdiri, baca sembahyang lagi sekali kan, takbir, doa iftitah. So bila imam takbir, dia niat pula ikut imam tu sekali lagi. So dia dua kali niat ikut imam, yang pertama dengan yang kedua. So dia ada gap sekejap yang dia sembahyang seorang, boleh, tak ada masalah. Jadi dia dapat sembahyang berjemaah penuh lah maknanya kan? Empat rakaat tu dia dapat sembahyang jemaah, cuma ada gap sikit lah yang dia sembahyang seorang. Lain tu semua dia sembahyang jemaah, boleh. Sembahyang berjemaah kan kita sebut hari tu, dia boleh je kita dah sembahyang baru kita masuk dengan jemaah. Dia bukan mesti daripada awal terus berjemaah tu. Dia boleh juga kita dah sembahyang, lepas tu baru imam sembahyang, kita ikut imam tu, boleh. Jadi dalam bab tarawih dengan sembahyang isyak, dia boleh begitu. Pilihan untuk dia lah. Dia tak boleh kita bertunggu tak ada buat apa. Kita tunggu tak buat apa tu boleh membatalkan solat. Jadi bila imam bagi salam, kita kena bangun. Sebab kita tak ada apa dah duduk waktu tu. Tak ada sebab untuk kita duduk. Jadi kita kena bangun. Naik pada rakaat kita yang ketiga. Bila kita naik ke rakaat yang ketiga pun, kita tak boleh tunggu diam, tunggu imam tu habis apa selawat lah apa semua kan. Sallallahu alaihi wasallam semua tu kan. Oh, lama pula. Lepas tu kita pun tunggulah imam tu bila dia nak bangun. Tu tak boleh. So caranya macam mana? Bila kita bangun, kita kena baca Fatihah. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Rakaat ketiga tak baca surah kan? Okey. So kita baca Fatihah, imam naik, kita ikut dia. Katalah kita dah habis baca Fatihah tadi, imam baru baca Fatihah, tak apa. Lepas imam baca waktu tu tak apa, kita tunggu. Tunggulah. Diam. Sebab imam tengah baca Fatihah. Lepas tu imam baca surah, kita tunggu. Tunggu sampai habis imam baca surah, imam rukuk, kita pun rukuk. Waktu tu tak apa tunggu, sebab kita sudah bersama dengan imam. Kalau kita tak bersama dengan imam, kita tak boleh tunggu. Kosong, tak buat apa-apa. Ya. Yeah. Boleh. Boleh. Kita tengah sembahyang seorang,
Sekali ada orang ikut buat satu jemaah. So kita pun niat ikut imam yang baru tu. Boleh. Tak ada masalah. Kita ikut dah. Niat kena ikut dah. Kita masuk lah. Kita jalan lah pergi ke dia orang. Tengah semayang tu, kita jalan lah. Sikit-sikit-sikit kita ikut dia orang. Walaupun kita takbiratul ihram dulu. Yang tak boleh takbiratul ihram dulu daripada imam, kalau kita nak ikut imam tu, betul kita takbir dulu. Tadi ni kita niat kita semayang seorang. So kita takbir, tak ada masalah. Memang nak semayang seorang. Sekali tengok ada jemaah. So kita pun ikut jemaah tu. Boleh. Tak ada masalah. Tak perlu batalkan. Tak perlu batalkan semayang. Boleh terus follow. Tentu. Tentu lebih afdal semayang berjemaah daripada semayang seorang. Memang lebih afdal semayang berjemaah daripada semayang seorang. Okay, kalau kita dah semayang satu rakaat pun boleh. Ha. Sampai kita rakaat yang keempat, imam baru rakaat ketiga. So imam bangun, kita pun duduk tayak akhir. Jangan ikut dia. Kalau kita ikut dia, dah jadi lima rakaat pula kita semayang. Kan? Kita dah rakaat keempat. Semayang isyak kan? Jadi, imam naik rakaat keempat, kita pun baca tahiyat akhir. Kita duduk. Bila kita duduk tahiyat akhir, kita boleh tunggu imam tu sampai habis. Lepas tu, kita salam sama-sama. Ataupun kita bagi salam dulu. Kalau kita bagi salam dulu, maknanya kita dah berpisah dengan dia lah. Mufarakah lah. Berpisah lah daripada dia. Ha, tak apalah, korang naiklah, aku pergi dulu. Ha, macam tu lah kiranya. Ha, tu boleh. So ada dua cara kat situ. Tak, tak boleh. Yang tu boleh diam sebab kita sedang menunggu imam. Ha, dalam berjemaah tak ada masalah, kita tunggu. Ha, dalam jemaah kita jadi makmum, kita boleh tunggu imam, tak ada masalah. Macam imam baca panjang apa semualah kan, kita diam aja. Boleh, tak ada masalah. Yang salah adalah kita diam, tak ikut jemaah. Kita seorang-seorang diam. Macam yang tadi tu, diam, tak ikut lagi jemaah. Sebab imam, jemaah dah habis. Soalan tadi kan, imam dah bagi salam, kita masih duduk tahiyat. Lepas tu kita diam dia. Tunggu imam masuk rakaat yang baru. Ah, tu dah putus. Ah, so bila dah putus tu, maknanya kita dah semayang seorang. Bila kita semayang seorang, kita tak boleh diam. Kan? Ah. Jadi yang juga yang kita sebut tadi tu, yang konon-konon ikut imam tapi tak ikut imam, pun sama juga. Dia boleh batal bila dia diam. Tapi kalau konon-konon ikut imam, walaupun sepatutnya tak ada benda tu, tapi kata kalau dia buat begitu dan dia penuhkan masa dia dengan membaca Fatihah, baca surah-surah-surah-surah contohnya kan, dia banyakkan baca surah, semuanya dia sah. Sebab dia tak ada diam, tak buat apa-apa. Ha, bila rokok dia baca tasbih banyak-banyak contohnya kan. Ha, sebab imam tu lambat, dia baca laju. Oh, dia baca lah sampai 10 kali contohnya kan. Ha, tak apa, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Kan kita sebut tadi, niat yang berbeza tak ada masalah. Niat yang berbeza tak ada masalah. Yang penting perbuatan tu ada beza ke tak. Itu je. Jadi kalau niat beza, semayang hajat dengan semayang sunat sama je. Memang semayang sunat dua rakaat. Dan apa juga semayang sunat dua rakaat ni kan sama je, melainkan semayang gerhana tu cerita lain lah. Ha. Sebablah kita bagi contoh tadi semayang gerhana. Ataupun satu lagi semayang raya. Ha, kan beza kan semayang raya, sebab dia ada takbir pula lepas takbiratul ihram. Ha, itu yang ada perbezaan. Ya. Yeah. Dia tak perlu memfarakah dah. Sebab bila imam bagi salam, secara automatik kita dah habis dah dengan dia. Ha, jadi dia tak ada lah istilah memfarakah tu. Memfarakah ni bila kita sama-sama dengan dia, lepas tu kita nak berpisah. Ha, jadi memfarakah lah. Kan, berpisah lah. Tapi kalau dia dah bagi salam, kita tak payah memfarakah pun, memang automatik memang dah berpisah dah. Ya. Ya. Yeah. Rakaat ketiga imam tu, tetapi kita rakaat pertama kan.
Kita baru rakaat pertama. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh baca surah. Boleh, tak ada masalah. Ada soalan? Kebetulan buka buka WhatsApp. Kalau muslimat solat tingkat atas sebelah kanan, kedudukannya seperti tingkat atas masjid seksyen 13 ni. Belah kiri kosong, tapi sah belah kanan. Apa soalannya? Tak ada masalah, boleh. Walaupun belah sini kosong, semain belah sini. Kan? Contoh ataupun belah sini kosong, semain belah sini. Semain sah. Sebab masih dalam satu masjid kan? Masih dalam satu masjid. Masih dalam satu masjid tak kisah. Semain belah sana ke, semain belah sana ke, semain belah sana ke, semain dia sah. Tangga tu yang di luar, tapi dia masih lagi di dalam, sah. Dia boleh sampai pada pada imam. Disyaratkan kalau atas dengan bawah, disebutkan kalau atas dengan bawah, dia begini kaedah dia pula. Dia bukan mesti keluar ikut tangga, tapi andai kata dia jatuh ke bawah, dia masih lagi berada di belakang daripada imam ataupun selari dengan imam, maka semayang dia sah. Itu je. Jangan depan daripada imam. Maksudnya kalau dia jatuh ke bawah, dia lebih depan daripada imam. Contoh tangga tu pula belah depan. Maksudnya seolah-olah macam dia kena ke depan kalau nak sampai daripada imam. Kan kita kata tak boleh depan daripada imam. Tapi ketika dia sembahyang tu, dia tak depan daripada imam. So boleh. Sama macam tadi, tangga dekat luar, tapi dia sembahyang tu di dalam. So dia dikira waktu dia sembahyang tu, dia berada dalam masjid ataupun tidak. Memang ada sebutkan tentang atas dan bawah ni. Atas dan bawah. Kalau imam di bawah, makmum di atas, ataupun imam di atas, makmum di bawah. Yang disyaratkan sama macam syarat sah berjemaah, dan sebahagian daripada ulama yang sebutkan tentang selari. Apabila yang bawah naik ke atas, kepalanya akan bersentuh dengan kaki orang di atas. Ini jika di dalam masjid, jika di luar masjid. Adapun di dalam masjid, maka tak disyaratkan demikian atas dua kaul. Okey. Maksudnya tak disyaratkan pun. Kalau dalam masjid, maksudnya dalam masjid memang dia punya syarat tu jadi mudah sebenarnya. Maksudnya selagi mana kita ni berada dalam satu masjid, dia jadi banyak perkara yang mudah. Maknanya yang pentingnya kita boleh tahu imam tu berpindah dan kita boleh akses ke imam. Dah, itu je. Yang tu je. Hanya bilik yang berpaku ataupun berdinding yang panjang terus sampai keluar. Memang dinding semua kan. Memang kita memang takkan boleh sampai. Macam mana imam? Imam kita jamak qasar, imam tamam. Dia macam ni. Dia tak boleh qasar tak boleh ikut tamam. Qasar tak boleh ikut tamam. Dia kena tamam. Tapi kalau dia semayang juga, kalau dia semayang juga dua rakaat, ikut imam yang empat rakaat, semayang sah. Nanti kita akan baca bab syarat-syarat qasar. Janganlah orang yang qasar ikut orang yang sempurna walaupun pada sebahagian daripada sembahyang. Maknanya dia tak menepati syarat. Dia tak menepati syarat qasar. Maksudnya sepatutnya, maknanya wajibnya dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang empat. Kalau imam tu sembahyang empat, maknanya wajib dia buat begitu. Tetapi katakanlah dia tak tahu, maka dia pun sembahyang dua. Dalam keadaan dia tak tahu, kata dua tak boleh ikut empat.
qasar tak boleh ikut tamam, maka sembahyang dia masih lagi sah. Kan? Dia tidaklah sampai membatalkan, hanya dia mufarakah. Dia mufarakah, imam naik, dia duduk tahiyat akhir, lepas tu dia bagi salam. Dia mufarakah. Maka sembahyang dia masih lagi sah. Kan? Tapi jangan saya saja buatlah. Kan? Jangan saya saja buat. Okay, itu nanti kita akan bincang. Macam mana kalau tak tahu? Nanti kita bincang bab qasar tu, nanti kita akan bincang. Ini sekarang ni kita cerita yang tamam dengan tamam dulu, ya. Ha. Ya. Masbuk dengan masbuk. Masbuk dengan masbuk. Kita ikut belah kiri kita. Boleh? Cuma afdal ke tidak? Itu je. Boleh tu memang boleh. Tapi afdal ke tidak, jawapannya untuk keluar daripada khilaf tak payah buat. Sebab ada khilaf kat situ. Sama ada boleh ke tidak tu sebenarnya ada khilaf. Okey. Tetapi pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Cumanya oleh kerana ada khilaf, lebih baik kita elakkan. Ha, semain sendiri je lah. Masbuk dengan masbuk. Betul. Maknanya bila kita dah masbuk tu, kita selesaikan je lah kita yang semayang. Silakan. Okey. Surau Jumaat, kita sebutkan sebelum ni, kita pernah sebut tentang kita tak kisah namanya surau ke madrasah ke apa ke, yang pentingnya bila dia diwakafkan untuk solat maka hukumnya hukum masjid. Kalau dia diwakafkan untuk solat maka hukumnya hukum masjid. Jadi walaupun namanya kita panggil surau, okey, tapi kalau dia tak diwakafkan untuk solat walaupun dia buat sembahyang Jumaat, maka hukumnya bukan hukum masjid. Jadi kalau hukumnya bukan hukum masjid, maka kena tengoklah syarat-syarat yang tadi tu. Maksudnya yang berada di luar masjid. Contoh kat mana? Contohnya PWTC. Surah Ar-Rahman. Kan, PWTC. Ada sembahyang Jumaat kat situ. Kalau dia tak diwakafkan untuk solat kat situ, dia hanyalah pengurusan bangunan meletakkan kat situ sebagai surau. Nanti besok lusa bila dia nak roboh, suka hati dia lah. Sebab dia punya, kan? Dia tak wakafkan. Jadi surau itu hukumnya bukan masjid. Maknanya kena ikut lah syarat-syarat yang tadi tu. Ha. Dia kena boleh akses, boleh nampak juga. Bukan sekadar boleh akses. Dia boleh nampak makmum yang boleh nampak imam. Macam mana? Ah, tak boleh. Kalau tangga dia kena ke belakang, kan? Ah, mengundur tak boleh. Ah, yang tu kena jaga katanya, eh. Ah, sebab betul surau macam surau PWTC tu dia masalah juga sebenarnya. Kalau sembahyang belah atas. So kena jaga. Macam mana keadaan tu? Kalau tangga tu ke depan, okey. Salahnya tangga tu ada apa, pusing pula, kan? Ah, bila kena pusing untuk sampai, kalau luar daripada masjid, dia ada perbahasan lah sebenarnya bab tu. Saya wallahualam, saya tak tengok sebenarnya betul-betul macam mana masjid tu, dan saya tak tengok macam mana fatwa yang dah dikeluarkan. Sebab dia boleh je fatwa, dia boleh ambil pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga dalam mazhab untuk memudahkan. Kita tak nafikan benda tu, kan? Sebab boleh je fatwa dikeluarkan ikut pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga dalam mazhab, tengok kepada kemaslahatan. Jadi kalau ada kemaslahatan kat situ, sebab tempat tu terlampau sempit, tempat apa semua, maka diambillah pandangan-pandangan yang membolehkan, maka silakanlah. Tak ada masalah. Maka kita kena tengok fatwa ketika tu. Kalau kita nak bicara secara spesifik tempat yang tertentu, maka yang tu perlu dilihat kepada fatwa. Itu pasal saya suka kalau
Orang kalau ada rasa ragu-ragu pada satu tempat, pada satu surau, pada satu masjid, kan, kat mana boleh semayang, kat mana tak boleh semayang, gini-gini ni, maka rujuk pada fatwa. Bila fatwa dah keluarkan, maka settle masalah. Kan, kita tak payah nak bincang dah lain, dah ada fatwa dah. Kan, fatwa daripada pihak yang berautoriti. Selesai. Maka hilanglah dispute yang ada. Ya. Yeah. Semayang hormat waktu mesti tamam. Kalau kita musafir boleh qasar. Walaupun hormat waktu. Boleh, apa masalahnya? Boleh, tak ada masalah. Atau kapal terbang contohnya, boleh semayang 2 rakaat aja. Ha. Sebab dia menggantikan yang wajib tu. Hormat waktu ni dia macam dia macam kita apa? Kita nak menghormati kan, memuliakan waktu tu. Jadi bila kita nak memuliakan waktu tu, kita solat seperti mana seolah-olah macam kita solat yang sah. Walaupun sebenarnya semayang kita tu tak boleh sebab kita tak ada air semayang, tak ada tayamum contohnya kan. Jadi kita pun semayang je. Maka semayang kita sama macam semayang kita yang kalau kita sah tu semayang kita tu macam tu. Contohnya kalau 2 rakaat, 2 rakaat. Maka semayang 2 rakaat je. Tak ada masalah. Ataupun contohnya kita tak boleh nak menghadap kepada kiblat. Kan? Tak boleh nak menghadap kepada kiblat. Jadi kita pun semayang apa namanya ni jamak qasar. Jamak qasar. Kita semayang hormat waktu. So kita semayang hormat waktu tak ada masalah. Ya. Yeah. Macam mana? Subuh awal, Okey. Kalau semayang atau train? Semayang atau train, kalau dia tak dapat nak menghadap kiblat, bila dia tak menghadap kiblat, secara otomatis semayang ni memang hormat waktu. Memang kena qada. Yeah. Sebab dia tak dapat menghadap kiblat. Kalau dia boleh menghadap kiblat pula, tengok dia ada wuduk ke tidak. Kadang-kadang wuduk pula tak ada, contohnya. Jadi hormat waktu juga. Yeah. Kalau boleh menghadap kiblat, boleh hormat waktu, boleh berwuduk dan solat. Kalau tak boleh hormat waktu, dan bila sampai dekat stesen walaupun dah habis waktu, maka semayanglah qada. Dia terpaksa kan, sebab apa, subuh awal kan. Macam mana? Subuh lewat. Subuh lewat. Jadi dia tak sempat nak semayang dulu kan. Sebelum kereta api gerak. Jadi dia tak boleh semayang dulu. Kalau subuh awal dia sempat semayang dulu. Okey, betul. So dia kena tunggu dia nak tunggu train subuh tak masuk. Jadi dia naik train barulah masuk waktu subuh, dia turun daripada train subuh dah habis. Kan, subuh dah habis. Dan dia tak boleh nak menghadap kiblat. Kan, sebab tempat duduk dia begitu. Kan, dan dia tak ada pun tak ada surau contohnya dalam train tu. Train ni sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh ke tidak walaupun menghadap kiblat. Yang tu pun ada khilaf sebenarnya. Sebab dia tidak tetap. Tidak tetap di satu tempat. Dia bergerak. Beza dengan kapal terbang, kapal ni dikira sebagai tetap. Tetap. Eh? Kalau kapal terbang dikiaskan kepada kapal. Kias. Ulama yang tak nak kiaskan kapal terbang kepada kapal, mereka mengatakan sembahyanglah macam mana sekalipun dia kira hormat waktu. Walaupun kita berdiri elok, kita dah ada menghadap kiblat, ada wuduk kan, ada sejadah siap kan, tetap dikira sebagai hormat waktu dan kena qada. Sebab mereka tak nak kiaskan kapal terbang dengan kapal laut. Sebab dikira kapal ni pergerakan dia perlahan, dia tak macam kapal terbang dan kereta api kan. Jadi kapal ni dia macam berhenti di satu tempat, dia macam tetap di satu tempat. Maka oleh kerana itulah
Antaranya Syekh Hari Jumaah, Mufti Mesir. Dia meletakkan semayang atas kapal terbang kena qada. Tak kira lah macam mana sekalipun. Tapi fatwa di Malaysia meletakkan kapal terbang macam kapal. Jadi tak payah qada. Itu fatwa di Malaysia. Ha, jadi beza sikit dengan di Mesir. Ya, waktu takbir ihram. Tapi waktu takbir ihram, kita dah sebut hari itu, maksud takbir ihram adalah maksudnya kalau kapal tu bergerak, dia tak payah bergerak dengan kapal tu. Bukan bermakna dia takbir ihram patut dia yang bergerak. Ha, itu tak betul. Kan? Banyak waktu takbir ihram, Allahu akbar, patut dia pun gerak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahalamin. Itu dia yang bergerak. Yang kita kata takbiratul ihram tu syaratnya menghadap kiblat, maksudnya kalau kapal bergerak pun semayang dia masih lagi sah. Maksudnya dia tak payah nak bergerak. Okay, tapi ni saya lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan dia semayang macam mana sekalipun dia jadi hormat waktu. Sebab dia punya pergerakan tu, dia maknanya dia tak tetap di atas muka bumi. Semayang dia tu dia tak tetap. Jadi dikira sebagai hormat waktu. Hormat waktu. Kita bukan kata berdosa, tak. Sebab dia terpaksa, kan? Dia nak kerja. Kalau dia turun dekat mana-mana stesen, dia akan terlepas train, dia akan masuk kerja lambat. Kan? Maksudnya dia tak ada choice. Dia punya kerja tu memang begitu dan memang waktu train pun begitu. Tak ada waktu yang lain. Jadi waktu tu maka dia terpaksa. Bila dia terpaksa maka dia sembang hormat waktu. Tapi dengan syarat, bila dia boleh semayang, jangan pula nak umat waktu juga. Kan? Maksudnya kalau subuh masa awal, dia kena cepat-cepat semayang. Walau dekat tepi ke tepi sekalipun. Kan? Contoh train pukul 6. Subuh 5.50. Dia memang dah kena ada dekat terminal. Apa terminal? Dia panggil apa? Tak, ketapi punya tu. Platform lah, platform betul. Ha, platform tu, dia kena ada dekat platform. So semayanglah kat platform tu. Jangan bagi alasan, saya kalau pergi surau nanti saya terlepas. Kenapa semayang kena kat surau? Semayanglah kat platform. Kan? Maknanya itu pun betul. Orang kita masalahnya adalah dia dah terlampau manja. Kan? Dia terlampau manja. Dia nak semayang kena kat surau. Ha. Jadi bila pergi surau dia kata tak sempat. Ha, yang tu salah. Dia tak boleh begitu. Dia kena cuba semayang di mana? Maknanya dekat platform, tepi ke tepi lah semayang dia. Ataupun ketapi belum bergerak, dia masuk dalam ketapi ada surau contohnya. Ketapi belum bergerak, semayang. Ya. Saya hari tu semayang dalam train laju Mekah Madinah. Train laju Mekah Madinah pukul 4:30 pagi. Sampai di Madinah pukul dia 2 jam setengah, pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi dah habis subuh. Okey. Subuh waktu tu lebih kurang pukul 4:50. So 4:30 pagi, belum subuh lagi. Sampai dah habis subuh. Jadi macam mana cara dia? Alhamdulillah, train berhenti dekat Jeddah. So dia Mekah, Jeddah, Madinah. So dia berhenti satu stesen. Jadi waktu dia berhenti tu saya semayang. Semayang sebab bila Jeddah waktu tu dalam, mungkin dia sampai Jeddah tu dalam pukul 4:50 yang lebih kurang. Semayang subuh. Lepas tu dia gerak. Selesai lah. Kan? Ha, tapi tu pasal ngam-ngam. Okey lah. Kalau kena subuh masuk pukul 5:30. Ha, contohnya kan. Maksudnya tak sempat. Tapi kalau subuh masuk lambat, biasanya habis pun lambat. Ha, jadi mungkin sempat bila kat Madinah pula. Ha, jadi itu contohlah. Maksudnya, jadi kalau kita boleh pilih, kita pilih. Kan? Kita kena pandailah timing kan. Tapi ini ceritanya tak boleh sebab dia bekerja dan ketapi pula tak, jadual tu tak kena dan sebagainya. Kita kata semayang hormat waktu ni dia last option. Eh? Dia bukan boleh saja-saja. Kan? Dia tak boleh saja-saja. Tak apalah. Hormat waktu je lah. Nanti kodak je lah. Yang tu tak boleh. Kan? Ya. Yeah. Semayang sunat boleh. Semayang sunat saja.
Atas kenderaan yang bergerak ni, Nabi SAW tak pernah sembahyang fardu. Nabi SAW sembahyang sunat atas kenderaan yang bergerak. Jadi sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu atas kenderaan yang bergerak, dia kalau dalam keadaan apa, sama ada hormat waktu ataupun dalam keadaan takut, contohnya hanya tak boleh turun daripada binatang tu, kalau turun kita kena bunuh contohnya. Kalau kita pun naik kuda tu berlari, naik kuda tu laju kan, tu boleh lah sebab dia dah dikira sebagai sembahyang dalam keadaan takut, khauf. Sembahyang khauf tak ada masalah lah, macam mana keadaan pun sembahyang khauf ni boleh. Dalam keadaan macam mana sekali pun tongkat terbalik kan, tak menghadap kiblat, tak apa, semua-semua boleh. Tapi kalau sembahyang yang sempurna, yang biasa-biasa ni, tak boleh atas kenderaan. Sembahyang fardu dia tak boleh atas kenderaan, sembahyang sunat boleh atas kenderaan. Itu pun sembahyang sunat atas kenderaan ni bukan kalau rumah kita sebelah masjid, tak boleh lah. Kalau musafir yang pendek boleh, musafir pendek boleh. Musafir pendek ni bahkan ulama sebut kalau kita keluar daripada kampung kita pergi kampung sebelah pun dah kira boleh dah. Sebab itu pun dah dikira sebagai musafir pendek. Hanya pergi kerja contohnya kan, pergi pejabat jauh contohnya, pergi pejabat 30 kilo, 40 kilo, orang KL biasanya tu kan. So 30 kilo, 40 kilo pergi pejabat, dah dikira sebagai musafir pendek, bolehlah untuk dia sembahyang sunat atas kenderaan dia. Dia sembahyang duha ke apa ke, on the way pergi office contohnya, itu boleh. Tapi kalau office dekat dalam taman dia je, janganlah pula sembahyang atas kenderaan. Itu ngada-ngada namanya. Tak ada jam, tak ada apa pun nak sembahyang sunat atas kenderaan tu, pasal. Ya. Yeah. Soalan yang bagus sebenarnya. Makmum dengan imam, kalau nak takbiratul ula ataupun takbiratul ihram, makmum dapat fadilat takbiratul ihram bila dia terus takbir selepas imam takbir ataupun terlambat sedikit. Bukan, dia tak boleh terlambat sedikit kecuali apa? Kecuali dia nak contohnya meluruskan saf ataupun nak bersiwak, benda yang sunnah kan? Ataupun macam hari tu tanya handphone nak apa, tutup handphone punya bunyi contohnya kan, nak silentkan handphone, maknanya benda yang ada kemaslahatan solat, so dia lambat dengan sebab yang itu tak ada masalah. Tapi kalau dia lambat tu dengan sebab dia jawab WhatsApp dulu, contohnya kan, nak mula-mula nak silent kan, sekali ternampak pula ada WhatsApp masuk, jadi tak apalah jawab kejap, duduk, dia pun tutup kan, baru sembahyang. Maknanya dia dah terlepas dapat takbiratul ihram dengan imam tu, fadilat takbiratul ihram dengan imam tu kan? Sebab kita tahu kan hadis fadilat takbiratul ihram dengan imam tu, bila solat 40 hari dengan imam dapat takbiratul ihram dengan imam, maka ditulis baginya dua kebebasan, kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik kan? Jadi nak dapat takbiratul ihram dengan imam tu, itu dia punya syarat dia, syarat dia. Jadi kalau imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar dapat. Allahu Akbar, kita gosok gigi sikit, Allahu Akbar, boleh, masih lagi dapat kan? Tapi kalau lambat kan, yang tak ada kaitan dengan solat, yang itu yang tidak dapat takbiratul ihram dengan imam. Jelas. Okey. Masa kita dah habis ni. So pasal yang ke-42 kita akan baca pada minggu depan insya-Allah. Solat jamak qasar. Solat musafir tu kan. Yang itu 42, 43 dan 44. Kan. Sebelum tu saya nak tambah sikit berkaitan dengan siapa yang paling layak jadi imam. Siapa yang paling layak jadi imam ni berkaitan dengan solat berjemaah. Yang paling layak jadi imam asalnya adalah pemerintah. Pemerintah.
agung ke, sultan ke, contohnya kan, dia memang dialah yang paling layak jadi imam bagi satu-satu masjid. Dan maknanya kalau dia jadi imam, sepatutnya manusia tak pelik. Tapi kita ini kalau YB ke sultan jadi imam, terus ambil gambar terus, viral terus. Sepatutnya daripada itu tak pelik, sebab memang dia paling layak jadi imam. Dan dia paling layak jadi imam. Kemudiannya kalau dekat rumah, tuan rumah lah. Kan? Kalau kat rumah, tuan rumah. Ha. Paling layak jadi imam. Kalau tak ada benda tu, maka yang paling layak jadi imam adalah orang yang dilantik oleh pemerintah untuk menjadi imam. Kan? Contohnya, imam yang dilantik ni kan, imam kat masjid kan ada imam yang dilantik kan. So imam satu, imam dua, imam tiga memang dah dilantik. So imam itu yang paling afdal jadi imam. Walaupun katalah yang mengajar di masjid itu sangat-sangat faqih, sangat alim, bahkan lebih alim daripada imam tu, tetap imam itu lebih afdal jadi imam, sebab dia dah dilantik menjadi imam. Okay. Ha, dan maknanya dia dilantik oleh pemerintah lah. Pemerintah dah melantik dia jadi imam. So dia lebih afdal daripada orang lain. Kemudiannya, kalau tak ada dia ataupun baru nak pilih imam, contohnya jawatan kuasa masjid yang memilih siapa yang jadi imam, hanya belum ada siapa-siapa dah ni ceritanya, ataupun kita sama-sama kita dekat R&R ke, dekat mana-mana ke, maka yang paling afdal jadi imam adalah al-afqah, yang paling faqih, yang paling faham hukum hakam agama. Bukan yang paling bagus bacaan ke, yang paling hafal banyak ke, yang paling sedap suara ke, tak. Yang paling faham hukum hakam agama. Sebab itu paling penting dalam sah batal solat. Jadi dia paling layak untuk jadi imam. Kalau kita nak pilih jadi imam, kena tanya soalan hukum hakam fiqah solat. Kalau kita jawatan kuasa, jangan kita dengar bacaan dia je. Oh, sedap ni bacaan kau. Okeylah, kau jadi imam lah. Ha, bukan begitu. Kan? Soalan hukum hakam solat tu kena detail. Kalau AJK masjid tak tahu hukum hakam solat, panggil ustaz untuk interview. Jangan AJK masjid yang interview. Salahnya AJK masjid pun tak tahu kan. Kalau dia tanya, orang tu pun jawab confidentnya, ah betul lah kot. Jangan begitu kan. Maknanya panggil orang yang boleh interview tu, orang yang tahu hukum hakam. Jadi baru tahu dia ni faham ke tidak hukum hakam solat kan. Kemudiannya, kalau fahamnya sama je, contohnya kita dengan kawan-kawan kita sama je, sama-sama tahu ataupun sama-sama tak tahu kan, maknanya sama level, waktu tu barulah pilih yang paling betul bacaannya. Ha, maknanya tajwid dia paling kena, dan sebahagian ulama kata yang paling banyak hafalannya. Ha, itu baru apa, baru kita pilih. Kemudiannya kalau sama juga kan, kita dengan kawan kita ilmu pun sama, bacaan Quran pun lebih kurang sama kita dengan kawan kita, tengok siapa yang lebih warak. Siapa yang lebih warak? Kita dengan kawan kita. Kita pun tahu kadang-kadang kawan kita lebih warak daripada kita. Warak maksudnya dia meninggalkan yang syubhat. Dia meninggalkan yang syubhat, tentulah meninggalkan yang haram. Yang syubhat pun dia tinggalkan. Maksudnya dia ni lebih, kita kata biasa bahasa Melayu kita guna istilah lebih soleh lah daripada kita. Kan? Ha, lebih baik lah daripada kita. So siapa yang lebih baik itu, itu yang lebih afdal. Kemudiannya yang lebih awal hijrah ataupun bapanya. Maksudnya kalau dulu ni, ini cerita zaman dulu, biasanya boleh tahu hijrah daripada daripada Mekah ke Madinah. Siapa yang lebih awal hijrah, dia lebih afdal. Ataupun keturunan dia. Kemudiannya siapa yang lebih dulu Islam. Siapa yang lebih dulu Islam. Contoh satu orang tu mu'alaf baru masuk Islam 5 tahun. Bukan mu'alaf dah lah.
tapi dah 5 tahun masuk Islam. Kita pula dari lahir Islam. Dari segi pengetahuan sama aja kita dengan dia. Contohnya, sebab dia dah 5 tahun Islam, ilmu lebih kurang sama aja kita. Baca Quran pun lebih kurang macam kita juga. Wara' pun lebih kurang sama aja kita juga. Tapi kita ni lahir Islam. Maka kita lebih afdal jadi imam daripada dia. Sebab lebih dahulu Islam. Ataupun termasuk jugalah sebenar-benarnya antara muda dengan tua. Sebab orang tua lebih dulu Islam daripada yang muda. Kan? Ha, maknanya dia lahir Islam dan dia balik lebih dulu daripada yang muda. Jadi yang tua lebih diutamakan. Ini kita kata tadi kalau yang tadi-tadi tu sama eh. Ha, tapi kalau yang muda yang bacaan Quran bagus, yang tua bacaan Quran tak bagus, yang mudalah jadi imam. Kan? Sebab bacaan tu lebih diutamakan daripada umur. Kita kata kalau sama, maka barulah tengok pada umur. Kemudiannya, keturunan. Kalau sama je umur pun sama, semua sama, barulah tengok pada keturunan. Keturunan siapa yang lebih mulia. Kan? Lepas keturunan, barulah tengok kepada apa yang dipanggil sebagai reputasi. Reputasi. Maknanya orang ni lebih dipuji, lebih dilihat bagus, lebih orang sebut-sebut kebaikan dia berbanding yang seorang lagi. Lepas reputasi, tengok pula pakaian. Kalau sama je semua, baru tengok pakaian. Siapa pakaian lebih bersih? Ha, contoh seorang ni kotor sikit pakaian dia sebab dia kerja kat luar. Kan? Ha, yang seorang lagi pakaian dia bersih. Dari segi baca Quran sama, daripada dari semua sama, maka tengok pakaian mana lebih bersih. Lepas tu tengok badan yang lebih bersih. Kemudiannya barulah tengok kepada pekerjaan yang lebih baik. Ha? Lepas pekerjaan yang lebih baik, barulah tengok suara siapa yang lagi sedap. Ambil punya jauh tengok suara siapa lagi sedap. Ha, kita punya style terus lompat ke suara siapa lagi sedap untuk jadi imam. Kan salah tu sebenarnya tu. Ha, suara siapa lagi sedap ni tuan nombor berapa? Nombor berapa tadi? Siapa tulis nombor? Ada nombor tak tadi? Berapa? 12. 12. Ha, ambil. Berbelah-belah tu baru kita jumpa suara siapa paling sedap. Ha, jadi jangan terus melompat suara paling sedap eh. Ha, suara sedap ni tetap belakang. Lepas tu barulah siapa yang fizikal dia lagi baik. Ha, dikira juga tu. Ha, dikira juga. Lepas tu kalau sama juga semua, barulah cabut undi. Cabut undi je lah. Habis cerita dah sama semuanya. Ha, cabut undi je lah. Okay. Senang ceritanya, Islam letakkan sebenarnya senarai ni. Letakkan satu persatu. Bagaimana nak memilih seorang imam. Dia ada pilihan, dia ada dia punya keutamaan, keutamaan, keutamaan dia. Sebab keutamaan ni semua ada kaitan sebenarnya dengan peranan imam tu. Ha, sebenarnya semua tu ada kaitan dengan peranan imam. So peranan imam bukan suara paling sedap yang nombor satu. So tu sebablah tak diutamakan suara sedap. Suara sedap ni diutamakan menjadi Bilal. Menjadi Bilal. Ya, Bilal diutamakan suara sedap. Ha, sebab dia nak memanggil orang datang. Maka memang suara sedap itu berperanan dalam menjemput orang datang. Jadi Bilal pilih suara yang paling lantang dan paling sedap. Ha, itu Bilal. Dan selain daripada mesti tahu waktu sembahyang. Kan? Tapi imam, suara sedap ni nombor 12 ke nombor 13 kata saya kalau kira sekali dengan pemimpin tadi. Kan? Ha, dia jadi nombor 13. Wallahu a'lam. Ha, kahwin dengan bujang ni dia tak letakkan secara direct kahwin dengan bujang, tapi kenapa orang kahwin lebih patut daripada orang bujang? Sebab orang yang kahwin itu lebih terjaga agamanya, bermakna lebih warak, dan selain daripada tu reputasi, sebab yang berkahwin dia lebih lebih terjaga berbanding dengan yang bujang. Tapi kalau yang kahwin tu terkenal dengan Casanova kaki perempuan, yang bujang tu yang soleh, warak,
maka yang bujang tu lebih utama daripada yang kahwin. Macam dia bukan semata-mata faktor kahwin tu, tapi faktor yang kerana kahwin tu dia lebih terjaga agama dia berbanding dengan yang tak kahwin. Maka itu yang menyebabkan yang kahwin tu lebih utama daripada yang bujang. Ya. Yeah. Yang itu betul. Kalau ada mazhab lain, tentu yang lebih afdal adalah yang sama mazhab. Ini bukan dalam bab keutamaan imam sebenarnya. Dia lebih kepada kita nak menjadi makmum kepada siapa. Memang lebih afdal kita menjadi makmum kepada orang yang imam, imam yang sama mazhab dengan kita. Kan? Sebab lebih tenang kita punya cara sembahyang, sama tenang perkara yang membatalkan solat semua kan sama. Jadi lebih afdal imam tu sama mazhab dengan kita. Jadi kalau orang-orang yang mazhabnya lain daripada kita, maka tentulah lebih baik yang kita pilih yang sama mazhab dengan mazhab tempatan. Kecuali kalau memang dia ni memang pandai dalam mazhab yang lain kan, jadi dia boleh jadi imam dengan mazhab kita. So yang tu settle lah masalah. Dia pandai meraihkan masyarakat setempat bagaimana caranya. Tu tak apalah. Undi ya undi. Siapa undi? Tapi selalu bangla bacaan Quran lagi bagus daripada kita. Selalulah, selalunya begitu. Orang Bangladesh yang semayang dekat yang jadi kerja tempat kita ni banyak yang hafal Qurannya banyak. Kan? 78 juzuk paling kurang hafal Quran. Tu yang biasa-biasa. Kan? Tempat saya dekat Selayang, kita punya imam orang Bangladesh. Tapi hafal 30 juzuk. Kan? Ada PhD pula. Bukan ada PhD, tengah buat PhD dalam bidang syariah. Tengah buat PhD dalam bidang syariah. So dari segi hukum hakam pun dia tahu. Kan, dari segi apa semualah adanya. Suara pun sedap. Suara sedap walaupun nombor 13 dia ada. Kan? Dan memang banyak dia punya kriteria tu dia ada. So kita tolak dia jadi imam. Bangla juga tu. Kan? Bangla juga tapi doktor lah PhD. Kan? PhD syariah. So bukan masalah bangsa kan, sebab Islam dia tak terlalu menitik beratkan bangsa tu, walaupun bangsa tu dinilai jugalah dalam Islam. Okay, wallahu alam, cukup setakat tu untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa li kutri unsa wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما واخلا اتكيا علماء نصاب الخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر واستر انت اكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين